Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru beserta dosen hebat Senusantara beserta para mahasiswa hebat Senusantara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suhartini dari SMK Negeri 1 Wonogiri Jawa Tengah. Ibu Bapak guru, peserta dosen dan para mahasiswa. Eh, pertama kali marilah kita eh, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan ridho dan inayahnya kita eh, bisa berjumpa kembali di siang ini. Eh, Ibu Bapak guru, eh, kita akan belajar bersama eh, mengenal Mendeley Desktop lebih dalam. Yang mana Mendeley Desktop itu nanti akan kita aplikasikan dalam penulisan karya ilmiah karya karya ilmiah kita. Sebelumnya terlebih dahulu akan kami utarakan apa itu yang dimaksud dengan Mendele Desktop. Mendele Desktop adalah salah satu aplikasi yang sudah terhubung dengan Elsevier. Apa itu Elsevier? Elsevier adalah e, merupakan salah satu perusahaan di bidang penerbitan yang sudah terintegrasi dengan Scopus atau e, terintegrasi dengan jurnal yang bereputasi e, internasional. Hampir semua jurnal yang berakreditasi dan bereputasi e, selalu terintegrasi dengan Mendele Desktop. Oleh karena itu, e, maka kita sebagai penulis, guru ataupun dosen maupun mahasiswa yang akan melakukan atau akan menulis artikel atau karya ilmiah yang lain e, yang akan kita kirimkan ke jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi, maka kita wajib mengenal e, e, Mendele Desktop ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana uh, kita menggunakan atau mengaplikasikan uh, aplikasi Mendeley desktop ini, uh, Marilah kita uh, coba uh, mengenal uh, Mendeley desktop dari laptop kita. Untuk pertama kali uh, pastikan di laptop ibu Bapak sudah terinstall, Mendeley Desktop. Nah, di sini maka bisa kita lihat di dalam desktop kita sudah ada ini yaitu Mendeley Desktop. Kemudian yang kedua eh kita coba klik. Ya, agak lama nanti sebentar. Hmm. Ya, sudah muncul. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, ini sudah ada kelihatan ini yaitu eh uh, sudah uh, ada Mendeley Desktop. Nah, kita di sini kita klik saja langsung kita klik not no. Kenapa? Uh, nanti kalau uh, Ibu Bapak klik install, maka nanti eh uh, kita akan terupgrade sehingga nanti akan mengalami kendala. Oleh karena itu kita klik not none nya saja. Nah untuk selanjutnya Mendele Desktop kita perhatikan di sini ada tiga kolom, yaitu kolom satu, kolom 2, dan kolom 3. Nah kolom satu ini merupakan apa itu? Di sini ada fitur-fitur Mendele, ya. Yang pertama adalah Uh, Mendeley itu sendiri di dalam Mendeley ini ada literature search, kemudian ada my library, my library ada all document, recent Sli edit, recent read, dan sebagainya uh, kemudian yang kedua atau kolom yang kedua ini uh, ber, adalah kolom yang berisikan file file referensi yang sudah kita download dan sudah kita masukkan ke dalam Mendeley desktop Uh, di sini nanti fungsinya adalah sebagai perpustakaan online. Ya, jadi ini fungsinya sebagai perpustakaan online. Jadi kita bisa membuka setiap saat uh, uh, perpustakaan kita ini. Kemudian yang ketiga adalah kolom metadata. Nah, kolom metadata ini berisikan identitas jurnal, buku maupun artikel yang sudah kita download. Jadi di sini nanti fungsinya sebagai perpustakaan uh, untuk versi Mendeley Nah un untuk selanjutnya kita lihat tadi di sini uh, di pojok kiri atas di situ ada fitur-fitur ada file edit file view tool the help dan lain-lainnya lah. Kita langsung klik saja di sini tool. Nah pastikan di situ ada tool. nah maka tool itu nanti ada fitur-fitur uh, juga. Maka kita lihat yang uninstall MS Word plugin. Nah kita pastikan posisi uninstall jihbu e, karena nanti biasanya pada awal ini posisinya install maka harus kita uninstall nah un, ini kalau sudah uninstall itu menunjukkan bahwa e, MS Word kita sudah terconnect atau terintegrasi dengan Mendeley desktop nah kita bisa buktikan e, kita buka MS Word kita nah di sini kita buka sebentar Hmm, ya sudah di sini sudah terbuka uh, MS Word kita langsung kita klik reference reference di atas nah kita klik nah, ya nah di sini sudah kelihatan ada ikon-ikon mendele ya nah ini ada sudah ada ini sudah menunjukkan bahwa sudah terintegrasi dengan uh, apa itu mendele desktop. Kemudian, untuk berikutnya, sebentar, yang kedua tadi sudah. Untuk berikutnya adalah, hmm, kita lihat kembali ke Mendele desktop kita. Nah, di sini kolom pertama atau kolom satu tadi ada yang paling atas adalah Mendele Mendele di sini ada literatur Juts ya, literatur juts Di sini nanti ada banyak bahkan ribuan buku jurnal primer atau sekunder yang mana di sini nanti untuk istilahnya apa ya sebagai pencarian, sumber pencarian oh, referensi pada saat kita menulis. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah My Library. Nah, My Library ini ada Uh, yang pertama adalah all dokumen. Nah, all dokumen ini uh, kalau kita klik. Nah, kalau kita klik ini, ini akan muncul ini ya ini. Uh, karena saya sudah me, pernah mendownload, berarti apa itu sudah mendownload artikel atau beberapa jurnal, maka di sini terisi. Nah, ini di sini maka bisa kita lihat uh, apa itu semua yang sudah kita download atau tersimpan di Mendeley desktop. Kemudian untuk berikutnya dates. Nah, ini merupakan uh, apa itu riset yang baru saja kita download atau kita unduh. Kemudian untuk berikutnya ada recently reads itu artinya Uh, riset atau hasil downloadan yang sudah kita baca, kemudian ada favorit uh, untuk selanjutnya, sebentar ada. Sedikit kendala untuk berikutnya adalah kita ke bawah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada grid folder. Nah, grid folder itu adalah untuk menulis folder, jadi untuk mempermudah pencarian kita, referensi pada saat menulis nanti, maka kita perlu membuat folder-folder. Nah, di sini ada, saya sudah menulis folder. So folder yang pertama adalah akuntansi. Nah, folder-folder itu nanti uh, tentunya yang kita buat adalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan penelitian nanti. Jadi, sebagai uh, pendukungnya. Sebagai pendukungnya. Kemudian untuk ada di sini kita klik. Nah di sini sudah ada akuntansi. Kemudian ada Google Classroom. Di sini ada judul-judul yang sudah kita download uh, dan sebagainya. Nah. Kemudian bagaimana cara mengisi di sini tadi di All Dokumen? Nah, do all Dokumen itu kalau belum terisi nanti kita kan harus mengisi ya. Maka bisa kita Uh, add file dari sini. Nah, add file, add file itu kita ambil file dari yang sudah kita download. Nah. kita coba cari dulu. Hmm. kita coba uh, yang sudah kita download 6796 kita klik open nah di sini nanti akan kelihatan di sini yaitu folder yang baru saja kita download nah sehingga di sini nanti akan kelihatan atau terletak di all dokumen kita contohnya di sini tadi Nurva nah maka di sini akan kelihatan antara di dokumen dan di metadatanya. untuk selanjutnya kita mencoba untuk sitasi. untuk sitasi kita buka dulu apa yang akan kita sitasi. artinya akan kita gunakan sebagai referensi. Nah, ini sudah ada saya di Ledexto kita copy uh, pengarangnya kemudian kita reference insert citation di Nurfalah kita tulis Nurfalah Oke. Okay. Ya. Oh. Nurfalah Ervin. Kita copy. Hmm. Kita copy nama autornya. Kemudian kita taruh di eh, dokumen atau di MS Word kita klik referen insertion uh, Nurval kita tulis namanya Nurvala Ervin Ervin hmm, kita klik oke okay. oh, kok gak keren. coba sebentar. Nah, ini ya betul sudah kelihatan di sini nama pengarangnya sudah tercetak beda, kelihatan beda. Kemudian untuk berikutnya menyusun daftar pustaka. Nah, kita, nah, kita tinggal kembali ke reference, kemudian insert bibliografi. Nah, di sini nanti sudah kelihatan tadi saya baru memakai nama referensinya atau sebagai referensinya, satu uh, artikel. Nah, begitulah, uh, Ibu Bapak uh, Guru Hebat Senusantara uh, mengenai penggunaan Mendele Desktop. Untuk kurang lebihnya, uh, kami mohon maaf atas kekurangan semuanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.